Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita menuju perjalanan mencari mobil yang lagi ada di samping sungai guys, tapi belum ada pemiliknya. Sampai sekarang belum ada yang memilikinya. Ini kita lagi mencari guys. Oke guys, kita lagi menuju mencari ini guys. Tujuan mencari mobil kijang kotak guys yang lama terbengkalai. Guys, mobilnya kita ketemukan guys di pinggir Citandui guys. Halo guys, ini kijang kotaknya guys. Wah, udah lama terbengkalai ini guys. Di konon katanya ini yang punya udah meninggal guys. Makanya udah nggak diambil di tahun 2008. Ini mobil udah di pinggir Citandui guys, di sungai guys, kijang kotak guys. Oke guys, ini di pinggir sungai guys, ya guys. Kondisinya masih bagus guys, cuma udah lama. Konon yang punya mobil ini udah gak mau ngambil lagi guys. Konon di malam-malam tertentu ini mobil bisa nyala sendiri guys. Udah lama terbengkalai di sini guys. Menyeramkan guys, mungkin kalau malam ini cukup menyeramkan guys. Di pohon yang gede guys, Toyota kotak. Oke guys, channel Om Oto TV sampai di sini dulu. Nanti kita akan ulik lagi ini mobil ya guys. Sampai di sini dulu.
Salam satu aspal, semuanya sehat semuanya. Mudah-mudahan jangan lupa subscribe dan like dan komen ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.